kita langsung aja cobain. Aku suka banget karena dia mie kristal. Hai guys, hari ini aku mau makan lemak babi dengan bakmi kakak. By the way, ini aku di bakmi kakak Cemara Asri guys, sebelahnya itu. Nah, ini ada jual lemak babi. Aduh, mantap banget guys. By the way, ini non halal, sorry ya guys. Dan ini, wah, tuh aku pilih yang bener-bener lemak semua di kotak-kotak paling mantap. Nah guys, ini bakminya 4 piring, tapi aku cuma makan 3 di video. Cuma ya sudahlah, cukup mewakili kalau ini enak banget. Tuh, ini bakmi, ada mie ayam juga. Tapi menurut aku ya, sebelumnya aku pernah makan yang ayam sama bakmi. Aku lebih suka yang ayam. Kalau yang bak ini dia agak keras. Nah ini lemak babinya guys, lemak babinya lembut. Ini kita taruh dulu cabai-cabaiannya. Cabai potong sama cabai hijau cair. Yang ini, ha, ini wajib, wajib banget kalau kalian makan bakmi biar mantap, makin mantap. Nih, lemak B2. Wow, mantap nih. Kita langsung aja cobain. Mantap banget. Rasanya cap jahenya itu terasa. Kita tuang aja lah ya. Kurangnya di sini banyak lalat guys, tapi mantap. Masakannya enak, aku suka. Oke, kita langsung aja makan. Dewe ini di bakmi kakak, dan mie-nya itu aku suka banget karena dia mie kristal. Lemaknya guys, enak banget. Ada sisa-sisa cabenya, sayang ya, kita langsung aja taruh kemari biar nggak mubazir juga. Sambelnya kita tambahin. Oke, makan lagi guys.
Oh, dapat pangsit juga nih. Minum. Tergantung. Pokoknya minimal harus 3 mangkok biar kenyang, enak deh. Baru keluar itu sendawanya, guys.
guys. Jadi terima kasih udah menonton. Buat kalian mau cobain, kalian cobain aja. Bakmi plus lemak babi. Mantap.